Kasus positif COVID-19 probable Omicron di kota Yogyakarta kembali bertambah. Fenomena tersebut beriringan dengan sebaran virus corona yang semakin masif, di mana per Rabu 2 Februari 2022 terdapat 113 kasus aktif.
Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta, Heru Purwadi menegaskan, sejauh ini ada 3 tambahan sampel yang dikirim menuju laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dengan whole genome sequencing. Ia menyampaikan, 2 dari 3 sampel terindikasi Omikron tersebut berstatus warga Kota Yogyakarta. Sementara, 1 sisanya adalah pelaku perjalanan dari luar daerah selaras kasus Omikron pertama yang muncul di kota pelajar ini. Heru mengatakan, melihat kecenderungan ini ada kasus-kasus yang muncul dari pelaku perjalanan, maka pihaknya berharap hotel, destinasi wisata, restoran dan segala macam supaya memperkuat penerapan protokol kesehatannya. Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut mengungkapkan, sama halnya dengan probable Omicron sebelumnya, 3 pasien tersebut ini seluruhnya tidak menunjukkan gejala, berarti sehingga tidak perlu mendapatkan perawatan di Faskes. Terjangan ombak, badai, serta berbagai masalah lainnya menjadi lumrah di keseharian kami. Akan tetapi, bukan menjadi alasan bagi kami untuk menghentikan langkah. Langkah yang mengiringi perjuangan dalam memberikan karya yang nyata. Bermanifestasi menjadi penuntun dan perangkul seluruh rekan pejuang kemanusiaan. Menjadi wadah bagi sekumpulan insan yang berdedikasi total. Menjadi terang atas kegelapan di jalur kemenangan. Panji Dema tak akan letih berkibar di tengah ributnya badai. Badai bernama tirani yang mengamuk meluluh lantahkan harapan rakyat Nusantara. Izinkan kami untuk mengulurkan tangan atas nama kebenaran kepada mereka yang menimba air dari tanah kenestapaan, yang menuai buah-buah kehampaan, sampai akhirnya dikubur dalam liang kesengsaraan. Memaknai visi sepenuh hati, mengejawantahkan misi menjadi langkah pasti, dalam satu tujuan pada kejayaan bumi pertiwi. Hingga akhirnya kami pun siap menyambut antusiasme di masa yang akan datang. Thank you.